kaki dia pun. Hak lari hak duduk dia putus step banyak-banyak, sangkut dia perku kat kokoknya. Siapa nak ambil-ambil tu tunjukkan majikan. Putus step dia siap lah. Permit menguburkan kau. Tak pun sejen mati. Ha, esok pagi pun pergi ni, saya tak main marah ni pasal orang kampung mati. Dia mati tu tak dalam pukul 9 pagi, yang tak main sampai sehari tu buat apa? Kalau masuk pagi tak pergi kerja, petang masuk tak apa lah juga. Ni kawan tu mati selesai tak? Dia duduk di rumah. Ha, buat cari tu lah. Ramai orang tu ni. Ini pula tu panjang ni tak ada lah. Tengok ni semua muka-muka beriman. Amal soleh nak kau ni. Dah. Tersunat bisalah orang mati ni. Ziarah dia dengan mengambil kira menginsafi kematian dia. Tengok mayat dia, jenazah dia. 2 minggu sudah berlaku satu berita musibah yang menimpa seorang pelajar sekolah rendah Islam Bahrul Ulum 1000. Sekolah di Batangkot. Orang panggil sekolah saya sini. Jadi hari Sabtu pelajar ni nama dia Siti Aisyah, pelajar 6. Dia ni ayah dia, nenek dia, dia adik dia, mak dia, ayah dia, pak beranak. Naik kereta nak pergi ustaz. Di macam teluri ke apa Allah alam lah. Sampai di gurun, tak macam mana pak dia mungkin gelap ke sebagainya, kereta terbarat. Pak dia pun kata dia tak sedap apa. Dia sedap-sedap, bini dia panggil, abang, abang, 2 kali. Panggil abang, kali kedua tu, padam tu dia, tak sedap apa. Kereta pun terbalik, saya pak-pak kata. Sedap-sedap di hospital, dia pensyen, sedap-sedap. Dia tanya misi, tanya doktor mana anak beranak dia lain. Doktor kata, anak kamu, Siti Aisyah tu masuk ICU. Nak sulung dia. Isteri saya, isteri kamu pun duduk ICU. Tapi anak kamu tu nampak teruk pada isteri kamu. Anak saya seorang lagi, anak kamu selamat, luka biasa. Saya kamu pun luka biasa. Dia luka di siku. 3 hari lepas kemalangan, doktor nak beritahu. Doktor kata ni, Cik stembal lah. Anak cik ni boleh buat balik lah. Saya pun tak boleh buat apa-apa lah. Saya meter jantung dia pun makin lama makin rendah. Makin lama makin rendah, jantung dia makin lemah. Darah buat masuk 12 pint. Masuk darah keluar balik. Pasal apa? Pinggang ke bawah hancur. Anak dia ni 12 tahun belajar nak pompa. Masuk darah keluar, masuk darah keluar. Darah tak ada nak pusing. 12 pint. Tak boleh pilih. Jadi minta tolong standby lah. Pada 50-50 hidup mati wallahualam. Pagi bagi tahu kat ayah dia pagi. Dia pun tak apa lah dia dah. Tapi tengok anak dia sebagainya merayak mata. Dia lah tentang pak kita bawa kereta accident. Anak kita kena trauma. Trauma semua. Dia pun keluarga anak pergi solat-solat tiba-tiba accident. Kemalangan nak ubin lah. Kemudian bila tengah hari doktor naik pula. Cik minta maaf nak minta sabar. Dia kata dia mesti anak pun. Cik, untuk makluman cik, isteri cik telah meninggal dunia. Mak dia yang mati dulu. Anak hak yang koma dari tak sedang puan, hak hancur pinggang ke bawah ni. Hidup lagi. Mak dan dia. Terkejut dia dan sungguh-sungguh terkejut luar jangkaan dia. Dalam pada tu selesaikan mayat sebagainya, semayang di si Telui tua kampung Telui tua. Dia pun lepas semayang selesai simpan, digar pula ke hospital. Terus anak 2 orang, seorang lagi tu masuk kat ICU. Duduk 2-3 hari pula, Aisyah tu pula meninggal dunia. Selang 2 hari dengan mak. Kita sekalian, dalam tempoh 1 minggu, seminggu ni, hak seronok ni bertukar menjadi satu mimpi ngeri. Seorang ayah kehilangan 2 orang yang dia sayang dalam hidup dia, serentak di hadapan mata dia kerana tangan dia.
depan dia memandu, kecuaian dia memandu, hilang dua nyawa yang dia kasih, isteri dia dan anak perempuan yang sulung darjah 6, Siti Aisyah. Terdayangkan traumanya, fobianya ayah yang dirundung masalah ataupun musibah yang macam ni. Maka kita kena pergi ziarah orang yang mengetahui berita ni, kenalan dia, guru dia di sekolah. Sunat pergi ziarah. Ziarah kerana mengambil kesedaran, keinsafan. Bukan pergi ziarah tu pergi tengok balik tak? Pergi tengok. Kalau mereka boleh kenalangan, Allah ambil nyawa macam tu, aku pun tak mustahil boleh jadi macam tu. Ambil diri kita letak di tempat mayat, esok nanti aku macam tu lah. Orang akan mai jumpa aku, sela aku ajak aku tengok ramai-ramai baca doa. Habis baca doa, tutup balik, bubuk duit 10 ringgit dalam kad takwe di ujung kaki, balik keluar. Lagi mai kau ni, mai ziarah apa sebab lagi, aku dimandikan, ditonyok, digosok, habis sebagainya, diusung, dibawa ke masjid. Mayat tempat, mayat tu kita aduk. Sangkat lah di bawah sekali ke ambil lah. Sebab tu bila ada mayat lalu, sunat kita langkit berdiri ihtiram, memuliakan perjalanan terakhir seorang hamba Allah menuju berjumpa Allah. Ni mati. Mati ni Allah suruh, Nabi suruh ya. Supaya apa? Supaya kita sentiasa fikir, mati esok aku nak bawa apa? Apa bekal yang aku nak bawa? Dan Nabi sebut lah, orang yang mati, idza mata ibnu Adam, bila mana mati seorang anak Adam, tak ada apa langsung melainkan tiga: sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Nombor dua, amal yang soleh. Nombor tiga, wawaladun salihun yada'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada kepadanya. Tiga benar ni. Hidup di dunia ni yang kita legan, dunia ni yang kita duk cari dunia, kerja siang malam ni, sampai tak boleh surau, tak boleh mengaji, tak boleh huru-hara masalah dunia, negara, sistem apa berlaku, tak boleh tahu. Mati esok tiga benar ni. Sedekah jariah. Ya, kita duit tak banyak, tapi Allah Ta'ala bukan suruh orang kaya saja bagi sedekah. Orang miskin pun kena bagi sedekah. Betul, ada kaedah, ada hukum namanya zakat fitrah. Zakat fitrah wajib pada semua, termasuk budak kecil. Puak dia tolong kena bayar kat budak tu, belah besar ni. Nak abang kata kena buat kelak duit, walaupun hang ni tak ada duit. Nampak? Melainkanlah kalau dia masuk dalam kategori asnaf zakat, fakir, miskin tu tak apalah. Dia ada duit tu, mereka da'if sangat-sangat masuk asnaf tu, itu itu bab lain. Nampak tak? Sedekah, kena sedekah. Orang banyak fikir nak simpan dalam bank, tapi orang tak fikir nak simpan di bank akhirat macam mana. Nombor dua, amalan soleh. Kita nak semayang saja tiap malam, boleh? Tak boleh. Tak, siapa lah nak mungkin semayang saja tiap malam? Nak baca Quran seminggu khatam sekali, tak boleh. Khatam kali semua itu tak? Khatam Quran sekali tak? Mu harus masa mengaji mula kalau nak itu khatam Quran tak boleh kuning apa? Tak tidak sampai ketua. Tak pernah khatam Quran. Baca pun tak. Mujoklah ada kuliah boleh baca Quran. Kalau kuliah, ya orang lain-lain bukan di sini. Nampak? Nak cakap lah macam, eh tak boleh baca Al-Fatihah, eh tak nampak mata ni. Haa, masa mata nampak tak boleh baca Al-Fatihah. Nampak? Jadi walaupun mata nampak tak nampak, tetap baca sekadar kemampuan. Orang yang tak nampak dia baca, boleh dua pahala. Satu pahala baca Quran, yang kedua pahala susah dia nak baca. Boleh pahala, tak susah. Orang yang tak boleh baca lah, dia baca tu, dia boleh satu pahala dah.
pahala baca Quran. Jadi orang yang tak erti baca Quran ni, hak tak nampak tu, dua pahala. Pahala dia baca dan pahala susah dia baca tu. Pahala dua tu.